lagi kamu interview sama Titan Adiwinata ya, Merah. Lantai 3. Udah siap? Harus siap. Semangat. Marshall. Merah. Pak Marshall selaku co-founder, dia itu programmer yang handal banget. Ya, gue bisa bantu cari tahu tentang dia. Enggak ah, jasa lo mahal. Dimitri. Emangnya Ara nyuruh lo buat nyelidikin si Marshall? Ini tahun 2045. Maju dong. Duh. Pertama kali bertemu gue sama dia dong. Hah? Maksudnya? Maksudnya lo gak usah cari tahu tentang dia, tapi lo bantuin gue cari cara yang paling tepat biar gue ketemu sama dia. Lo disuruh Pak Eras buat masuk ke akun gue. Pak Eras? Kehidupan kamu dari kakek, bukan dari papa kamu. Seniman yang gak jelas itu. Gue udah tau lo siapa. Feeling gue ya, Ra. Dia tuh cowoknya nyebelin deh. Wait. Sejak kapan lo sih yakin itu ngomong based on feeling? Jangan karena lo pernah punya trauma sama cowok, Ara harus ngerasain trauma yang sama dengan apa yang lo rasain. Pacarnya cowok, by the way. Hah? Yang bener aja, Ren! Masa terong makan terong, Ren? Ara, tunggu, biar gue jelasin, Ra. Udah. Shal, perasaan kita emang gak bisa kita kontrol. Tapi reaksi kita atas perasaan itu seharusnya bisa. Selalu bisa. Mei, kamu tuh harus tahu. Ibu kamu belum selesai dengan kesedihannya. Bahkan dia belum selesai menyalahkan dirinya sendiri. Kamu harus ngerti dong. Lu mau sampai kapan kayak gini? Percaya. Bukan ini yang dia mau untuk anaknya. Dia mau lo kejar impiannya. Do you speak English? Can you tell me the way to Kampung Melayu? Ini Tanjung Priok, Bang. Kampung Melayu, terus Senau mentok jalan, ada stasiun MRT, naik deh sampai Kampung Melayu. Pick the change. Bayar nopo, sing duit pas. Thank you.